Kapolres Mamasa AKBP Arianto bersama Wakapolres Tamam Hadi Kisworo dan juga Ketua Bayangkari Cabang Mamasa Tika Arianto beserta jajaran melakukan kunjungan untuk menyampaikan tali asih, memberikan semangat kepada anggota Bayangkari yang sedang sakit. Kepedulian Kapolres beserta jajaran ini untuk memberikan semangat kepada keluarga yang sakit agar sabar serta berdoa menurut agama dan juga kepercayaannya, dan juga diharapkan dapat kembali beraktivitas dalam organisasi Bayangkari. Demikian dilaporkan Binmas Polres Mamasa, Polda Sulawesi Barat, Brigadir Robert. Salam Tribrata.